ini kita mau kepindat ke Kabupaten Malang ini, mau kepindat. Pagi hari ini saya ingin cek juga harga-harga seperti di pasar-pasar yang lain di Kabupaten Malang. Saya melihat harga-harga di sini sangat bagus, sangat bagus. Kayak saya melihat daging ayam bisa harganya Rp34.000, bawang merah juga di harga Rp26.000, murah sekali di sini. Ini saya kira apa baik karena memang sebagian besar produksinya di Kabupaten Malang. Untuk inflasi artinya di sini terkendali, pasokan baik. Ya. Ya, memang utamanya kami bertiga dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, dengan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk-produk Pindad ini meningkat sangat tajam. Jadi kami akan rapat nanti di Pindad dengan Dirut, dengan Komisaris Utama semuanya, ingin memutuskan ke arah mana Pindad ini akan dibawa. Karena memang ada sebuah demand, permintaan yang sangat besar sekali dari luar untuk ekspor. Ya. Ini kita mau kepindat ke Kabupaten Malang ini, mau kepindat. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Ini, jadi LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi mengenai kelangkaan nanti biar Pak Menteri BUMN yang jawab, ya, karena itu menyangkut Pertamina di bawah beliau. Ya, tanyakan. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.